Jalum, selamat malam untuk umat-umat Tuhan dimanapun saja berada. Tentu satu sukacita bagi kita semuanya, oleh karena pada malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama mempelajari Firman Tuhan melalui belajar Alkitab interaktif online. Dan tentu saja adalah merupakan satu berkat khusus bagi kita, oleh karena sepanjang minggu ini topik atau tema pembelajaran kita adalah Ingin iman bertumbuh, dan sepanjang minggu ini juga kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, Pendeta Michael Palar. Beliau adalah Direktur Hope Channel Indonesia. Kita yakin dan percaya bahwa hamba Tuhan ini dengan begitu banyak pengalamannya di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Uh, banyak pekabaran firman Tuhan dan juga nasihat-nasihat yang akan dibagikan yang tentu saja ini adalah merupakan kabar baik-baik kita semuanya. Oleh karena ini akan boleh mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. saudara aku yang kasih dalam Yesus Kristus, adapun judul pelajaran kita pada malam hari ini adalah Masa Depan Dunia Diungkapkan. Mungkin kita banyak bertanya, apa itu masa depan dunia? Bagaimana masa depan dunia? Itulah Pelajaran kita di malam hari ini. Untuk itu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Kristus, dimanapun saja berada yang menyaksikan tayangan ini, baik lewat Zoom Meeting, baik lewat YouTube, bahkan lewat Facebook. Mari kita dengan penuh sukacita untuk boleh mengikuti pelajaran malam hari ini yang akan dibawakan oleh pendeta Michael Pala. Untuk itu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Kristus, sebelum kita mengikuti pembelajaran interaktif online ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu mengucapkan syukur oleh karena berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami di sepanjang hari ini. Hingga pada malam hari ini, kami boleh memiliki kesempatan yang indah untuk mempelajari firman Tuhan. Ya Tuhan, bila mana pada malam hari ini hambamu, pendeta Michael Pallard, akan membagikan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan akan boleh menjadi bagian hamba Tuhan ini, sehingga dengan demikian setiap pelajaran yang akan kami pelajari bersama, pekabaran yang akan disampaikan nanti, ini akan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami untuk menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Ya Tuhan, berkatilah juga seluruh umat-umat Tuhan yang mengikuti acara ini. Kiranya kuasa roh kudus Tuhan juga boleh menjadi bahagian kami semuanya. Sehingga dengan demikian semua pelajaran ini boleh kami terima. Dan kami pun boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan untuk dunia dunia ini dan juga untuk kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini sebelum pendeta Michael Palar akan menyampaikan firman Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Yang pertama, saudara-saudaraku kita bersyukur oleh karena uh, sahabat Tuli akan menterjemahkan ke dalam bahasa isyarat. Dan pada malam hari ini, sahabat Tuli kita adalah saudara Alex Tanamal yang akan menterjemahkannya. Lalu yang kedua, bila mana saudara-saudara rindu ada dari pelajaran yang dipelajari nanti ingin ditanyakan silakan menuliskannya di kolom chat di Zoom meeting baik di YouTube maupun juga di Facebook bahkan bukan hanya itu saja bila mana saudara-saudara rindu untuk didoakan dan juga belajar Alkitab lebih lanjut silakan juga saudara menuliskannya di kolom chat baik itu di Zoom baik dan juga di YouTube serta di Facebook sekali lagi Marilah kita boleh siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pekabaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Michael Pala. Untuk itu, waktu yang indah ini kami berikan kepada hamba Tuhan. Kami persilahkan. Baik, selamat malam. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang dicintai oleh Tuhan Allah yang Maha Esa, yang pada saat ini dengan penuh kerinduan bergabung bersama-sama untuk mempelajari akan sabda Tuhan. Dan karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang bersabda. Tuhan kita bukanlah Allah yang berdiam. Tuhan kita bukanlah Allah yang mempunyai rencana yang eh, terahasia. tidak dapat diketahui. Kita memiliki Tuhan Allah yang mau berbicara kepada kita, dan bahkan dia sudah berbicara kepada kita melalui sabdanya, yaitu melalui Alkitab, yang pada malam hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh kerinduan, kita datang bersama-sama untuk mendengarkan sabdanya. Untuk itu, saya mengajak kita sekali lagi berdoa bersama-sama ketika kita akan mempelajari firman Tuhan. Bapak kami yang bertahta dalam Kerajaan Surga, mulialah Engkau, ya Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami pada saat ini dengan penuh kerinduan menghampiri takhtamu Bapa. Berbicaralah kepada kami. Buangkan dari hati kami segala kenajisan, segala kepentingan diri, segala kesia-siaan, segala kesombongan, bahkan segala kejahatan. Dan dengan hadirat Roh Kudusmu, maka kami akan dapat diubahkan kembali oleh sabdamu yang akan difirmankan oleh Tuhan sendiri pada malam hari ini. Kami bersedia ya Tuhan, siap mengikuti bimbinganmu di dalam nama Yesus. Amin. Baik, pada malam hari ini kita akan mempelajari satu judul yang sungguh sangat penting. Beberapa hari, beberapa waktu yang lalu saya berada di dalam di jalan tol dan kemudian saya berjalan dan tiba-tiba di depan saya ada sebuah mobil dan mobil ini membawa ayam-ayam. Uh, Jadi dalam mobil itu ada kandang-kandang kandang dan di dalamnya ada ayam-ayam yang masih hidup. Sedang dibawa oleh mobil ini. Saya berpikir, kasihan ayam-ayam ini sedang meluncur menuju kepada pembantaian. Beberapa waktu berikutnya saya sedang berjalan di dalam tol lagi dan Uh, sebuah kendaraan yang mengangkut sapi, beberapa ekor sapi di dalam kendaraan itu sedang diangkut. Kembali, saya berpikir, kasihan sapi-sapi ini sedang meluncur di jalanan menuju kepada pembantaian. Ada banyak orang yang berpikir, kalau berjalan dalam perjalanan hidup ini, mau kemana, apa ujung daripada kehidupan saya ini, apa nasib hidup saya. Saudara, kita perlu belajar firman Tuhan. Kita perlu belajar pelajaran firman Tuhan. Oleh karena banyak orang berpikir bahwa hidupnya sedang menuju kepada kehancuran. Meluncur ke dalam satu ke, kebinasaan atau meluncur kepada ketidakpastian. Keresahan yang tidak menentu dan tidak berakhir. Tidak saudara. Ada satu pelajaran yang sungguh sangat penting bagi anda dan saya ada satu masa depan yang pasti bagi anda dan bahkan bagi dunia ini dan malam hari ini kita akan belajar uh, dari kehidupan ataupun pengalaman yang dirasakan oleh seorang raja oleh seorang raja baik uh, Baik, kita akan belajar dari mimpi seorang raja yang besar. Seorang raja yang besar, eh, raja ini, kenapa kita katakan raja yang besar? Oleh karena sampai sekarang raja ini sangat dikagumi. Walaupun dia sudah tidak ada, dia hidup pada eh, abad yang ke-600 sebelum Masehi, tetapi peninggalan-peninggalannya sangat mengagumkan bahkan uh, pada waktu presiden Irak Saddam Hussein masih hidup dia sangat ingin untuk mengembalikan kejayaan Babilon di zamannya itulah impian besar daripada uh, Saddam Hussein makanya dia sempat memperluas dia menyerang kepada Kuwait dan berbagai negara-negara di sekitarnya kita belajar dari mimpi seorang raja besar yang mimpinya itu sungguh sangat berdampak nyata sampai sekarang. Baik mari kita membuka firman Tuhan di dalam buku Daniel pasal 2 ayat yang pertama dikatakan begini. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnesar. Ya inilah dia, inilah namanya dia. Raja Nebukadnesar. Raja Babylon. Raja Babylon. Walaupun pendiri daripada Babylon itu adalah Nabopalasar, ayah daripada uh, Nebuchadnezzar, tetapi Nebukadnesar tampil lebih terkenal daripada ayahnya oleh karena dialah yang sudah membuat Babylon itu begitu megah, begitu hebat. Apa saja yang dia lakukan nampaknya berhasil. Kerajaan-kerajaan yang dia yang berperang dengan dia tidak ada yang dapat bertahan, bahkan Mesir. Saudara, Mesir adalah kerajaan lama yang berpengalaman dan sangat kuat. Mesir tidak sanggup mengatasi kehebatan tentara-tentara, kekuatan dari Kerajaan Babylon. Dia telah membuat Babylon menjadi satu kerajaan yang sangat disegani, bukan hanya disegani, tetapi menjadi satu kerajaan yang sangat hebat sangat hebat dan dahsyat. Nah, disebutkan bahwa bermimpilah Nebukadnezar karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Nebukadnezar bermimpi dan dia gelisah dan kita belajar dari mimpinya ini. Soalnya, kenapa kita belajar dari mimpi Nebukadnezar? Ada beberapa hal yang nanti kita akan lihat. Mengapa kita belajar? dari mimpi yang bukan Yang pertama, karena mimpi yang bukan ini bukan mimpi oleh karena Anda kekenyangan. Kadang-kadang kalau Anda eh, sedang kekenyangan, maka Anda akan eh, mimpi. Bukan, ah mimpi buruk kah, atau mimpi hal yang 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 kita tidak inginkan kadang-kadang. Atau itu bukanlah satu mimpi yang muncul oleh karena Anda sedang eh, tertekan, tetapi ini adalah satu mimpi yang memang serius muncul di pikirannya. Kalau di dalam bahasa Indonesianya dikatakan bermimpilah Nebuchadnezzar, kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Nebuchadnezzar had dreams, artinya Nebukadnezar mendapatkan mimpi-mimpi. Jadi bukan satu kali dia mimpi. Mimpi ini datang muncul berulang-ulang. Itulah sebabnya kenapa dia gelisah karena dia tahu, wah, mimpi ini berulang-ulang datang kepada saya, berarti ini mimpi yang penting. Ini ada ini pasti ada maknanya bukan hanya sekedar mimpi yang yang disebut orang sebagai mimpi bunga tidur dia tahu ini ada maknanya karena mimpi itu berulang-ulang dreams muncul dan itulah sebabnya dia gelisah gelisah memikirkan tentang mimpi yang satu ini apa yang terjadi? Lalu, raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli-ahli jampi, ahli-ahli sihir, para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka, datanglah mereka ber berdiri di hadapan raja. Saudara raja memanggil tokoh-tokoh terhebatnya untuk menerangkan kepada dia tentang... Mimpinya itu sangat menarik, karena dipanggil oleh Nebuchadnezzar, tokoh-tokoh yang hebat di dalam bahasa Inggrisnya. Para tokoh yang dipanggil itu adalah the magicians, enchanters, atau astrologers, the sorcerers, and the chaldeans. Jadi kalau dikatakan di sini orang berilmu itu adalah magicians atau orang-orang ahli-ahli sihir. Sudah tahu orang para ahli sihir di zaman yang bukan besar itu mereka bisa mendapat me, me, dapat, me, me apa, meramal hidup Anda. Dengan cara bagaimana? Mereka akan mem, mengambil uh, hati sapi Kemudian dibelah, setelah dibelah dilihat ada rautan-rautan, uh, ada corak-corak di sana dan berdasarkan uh, hati sapi itu maka dia akan katakan kamu punya nasib itu adalah begini-begini. Atau kadang-kadang mereka akan menaruh air dan menaruh minyak, melemparkan minyak ke air itu dan berdasarkan corak minyak yang uh, menggumpal di sana maka mereka akan meramal. Itulah para ahli sihir, dan kemudian astrologers, atau uh, dalam bahasa aslinya, itu adalah para ahli perbintangan. Saudara, sekarang tentu tahu, bukan? Ada orang yang lahirnya uh, Pisces, orang katakan saya bulan Maret uh, lahirnya itu adalah Pisces, ada yang Aries, ada yang uh, Sagittarius. Saudara, setiap ahli-ahli uh, uh, astrologers ini mereka datang dan melihat kepada bintang dan berdasarkan bintang-bintang itu maka dia mereka akan memberikan ramalan-ramalan. Dan kemudian dikatakan juga eh, ahli sihir, ahli sihir yang di sini dimaksudkan adalah eh, sorcerers. Sorcerers siapa mereka atau ahli sihir. Mereka meramal masa depan berdasarkan kontak dengan orang mati. Mereka bisa memanggil roh orang mati dan kemudian mereka akan dapat menerangkan uh, tentang masa depan. Dan yang keempat adalah uh, mereka yang disebut dengan para kasdim. Siapa para kasdim? Para kasdim ini adalah para ilmuwan. Mereka saintis. Mereka uh, berdasarkan fakta-fakta nyata. Jadi saudara lihat, uh, empat tokoh peramal masa depan berdasarkan e, sihir berdasarkan perbintangan berdasarkan kontak dengan orang mati berdasarkan dengan ilmu dan mari kita lihat apa yang terjadi pada ketika itu jawab raja e, kepada para kastim itu aku telah mengambil keputusan yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing sangat menarik saudara jadi mereka katakan oke raja kasih tahu kepada kami mimpimu itu dan berdasarkan kontak dengan orang mati berdasarkan ilmu perbintangan berdasarkan sihir dan berdasarkan ilmu-ilmu sains, kami akan menerangkan apa mimpi raja. Tapi menarik, raja bilang, "No, tidak. Saya tidak akan memberitahukan kepadamu mimpi saya itu. Kamu kasih tahu mimpi saya, dan kamu kasih tahu apa artinya." Sangatlah luar biasa, Raja Nebukadnezar ini. Dia betul-betul uh, menguji jagoan-jagoan orang-orang terhebat di kerajaannya, orang-orang yang mungkin sudah berjasa di dalam menolong dia uh, menjalani kerajaannya. Sekarang mereka diuji uh, untuk sekarang, ter, uh, beritahu mimpiku. Dan baru beritahu juga maknanya. Kalau tidak, kamu akan dipenggal-penggal, bahkan rumahmu, keluargamu akan dihancurkan. Artinya, Raja serius, Raja akan memusnahkan mereka. Kenapa, saudara? Nampaknya Raja agak khawatir, dia agak khawatir akan adanya kudeta. Jangan-jangan dari mimpi saya ini, saya diberitahukan bahwa akan ada kudeta ini. Dan mereka berdiam diam kalau mereka terka, kalau saya kasih tahu ya mereka bisa karang-karang. Tapi kalau mereka beritahukan mimpi saya, mereka berarti tulus, mereka akan menjelaskan artinya. Itulah kurang lebih pemikiran yang ada di hati daripada Raja Nebukadnezar. Tetapi para kasdim, dia mewakili keempat rombongan. Ini ada kurang lebih mungkin ada 50 atau 70 diperkirakan oleh para ahli. Orang yang tampil muncul di hadapan Uh, raja pada waktu itu para kasim itu menjawab raja tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku raja dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasim, saudara pertama. Mereka mengakui mereka tidak bisa memenuhi permintaan daripada Raja Nebuchadnezzar. Saudara ada banyak orang yang hidup berdasarkan kontak dengan para ahli perbintangan. Oh minggu ini apa ya nasib daripada saya Sagittarius? Apa nasib saya sebagai seorang uh, Pisces atau Aries? Saudara, semua ramalan-ramalan itu bohong. Tidak akan mampu meramalkan dengan benar nasib kita. Tidak ada. Ataupun ada yang datang, oh datang ke se itu dia bisa kontak dengan orang mati, bisa memberitahu kepada Anda, bahkan bisa membawa berkat. Saudara, itu adalah bohong. Itu adalah roh-roh uh, yang yang justru menyesatkan anda. Nanti akan ada pelajaran khusus tentang itu. Dan ilmu pengetahuan tidak ada ilmu pengetahuan yang mampu. Kita harus bersyukur ilmu sekarang ini semakin maju, semakin hebat dan membawa begitu banyak dampak yang baik bagi dunia ini. Tetapi ilmu pengetahuan juga tidak bisa diandalkan untuk kita taruh hidup kita untuk memiliki masa depan yang yang jelas dan pasti. Jelas dan pasti. Dan yang kedua, mereka ini saudara benar-benar sudah frustrasi. Mereka sekarang ini karena frustrasinya mereka berbicara, tidak ada raja yang pernah meminta seperti itu. Dengan kata lain, mereka ini bicara kepada, ber, ber, mengatakan kepada Raja Nebukadnezar, tak ah, masuk di akal permintaan raja, tidak logis. Bayangkan kepada seorang raja, mereka harus ngomong seperti itu. Kenapa? Karena kepepet. Karena mereka memang tidak bisa melakukan apa-apa. Terpaksa mereka harus bilang itu. Tetapi pernyataan berikutnya daripada ahli orang ini, para ahli-ahli jagoan-jagoannya di Bukadnesar ini, sangatlah luar biasa. Mereka katakan, apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja. Tidak ada, tidak ada seorang pun. Saudara, jangan pernah bergantung kepada seseorang untuk menentukan nasib langkah hidup Anda. Jangan pernah, betapapun kepepetnya Anda, betapapun sulitnya hidup Anda. Well, kita harus saling tolong-menolong. Anda seringkali bisa datang kepada seorang yang bisa menolong untuk melakukan sesuatu, tapi jangan menaruh andalan hidup Anda kepada dia, kepada siapapun. Tapi andalkan kepada satu tokoh yang lebih hebat, yaitu dikatakan selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Inilah dia. Mereka akui, tidak ada kami yang bisa melakukannya. Manusia tidak ada yang bisa lakukan. Yang bisa lakukan itu hanya dewa-dewa yang, yang tidak hidup di antara manusia, artinya saudara para ahli kasdim ini tahu ada tokoh Allah, ada tokoh Tuhan yang tahu segala-galanya yang dapat melakukan segala perkara-perkara yang mustahil. Namun, sayangnya mereka tidak ada kontak kepada Allah yang maha kuasa itu. Ketuhanan yang maha esa itu adalah semboyan daripada ataupun sila pertama negara kita ini. Tapi berapa banyak orang yang memiliki kontak dengan Tuhan yang maha esa itu untuk mengha meng ketika menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. ini? Berapa banyak? Ada banyak orang yang frustrasi menyelesaikan masalahnya dengan kemampuannya sendiri banyak mencoba mengatasi masalahnya dengan cari pertolongan dari sesama manusia, dari orang. Mereka tahu ada Tuhan, tapi mereka tidak bisa berkontak dengan Dia. Dia mereka tidak me, tidak dapat mem, tidak memiliki pengalaman untuk berkontak dengan Dia. Saudara pelajaran ini yang kedua, mengapa mimpi ini penting bagi kita di zaman sekarang? Saudara yang pertama oleh karena mimpi ini adalah mimpi yang diulang-ulangi datang kepada raja Nebuchadnezzar. Di diulang-ulangi. Menyatakan bahwa ini bukan mimpi biasa. Ini adalah mimpi yang sangat penting. Yang kedua, barusan kita temukan, mimpi ini Saudara adalah mimpi untuk menyatakan kepada Anda dan saya bahwa ketuhanan yang maha esa itu yang Maha Esa itu nyata, dan memang dialah satu-satunya penolong kita untuk menghadapi berbagai masalah. Dan pelajaran kita saat ini menyatakan bahwa kita bisa memiliki komunikasi, kita bisa memiliki kontak, kita bisa memiliki hubungan dengan Dia, luar biasa Tuhan kita ini. Oke. Okay. Maka raja sangat geram dan murka karena hal itu lalu dititahkan nyalah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan semua eh, supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam dibunuh. Ini dia Saudara. Ini hal yang ketiga. Begini. Jadi raja marah dan dia serius. Dia akan bantai ini mungkin mereka ini bersekongkol. Ini mereka punya rencana jahat. Mereka mau mengadakan kudeta terhadap kerajaan saya. Ini biar mereka dihancurkan. Saya tidak dapat percaya kepada mereka. Dan ketika raja menyatakan hal itu, maka Daniel, nah di sini ada tokoh yang namanya Daniel, ada tokoh yang namanya Daniel. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, pelajaran ini dinyatakan kepada kita adalah untuk menyatakan satu hal yang penting. Bahwa mimpi ini dinyatakan karena ada Daniel di sana. Kenapa ada Daniel di sana? Ketika itu kita ketahui Daniel, dia datang ke Babylon bukan atas kemauannya. Daniel datang ke Babylon oleh karena dia ditawan. Yerusalem dikepung oleh Nebukadnezar dan tentara-tentaranya. Dan kemudian uh, mereka menghancurkan tembok Yerusalem. Dan mereka memporak-porandakan Yerusalem. Dan, uh, dan kemudian mereka menculik orang-orang anak-anak muda yang paling cerdas dan paling pintar. Menculik mereka dan itu saya bisa bayangkan betapa menyedihkan anak-anak ini diambil dipisahkan dari orang tua. Saudara yang punya anak-anak. Apalagi yang masih anak-anak, masih muda, masih remaja. Coba Anda bayangkan. Anda punya anak dibawa lari oleh musuh-musuh yang kejam, yang jahat. Raja Nebukadnezar kalau kita lihat di sini dia tidak segan-segan membunuh dan menjadi tawanan adalah uh, sangat mudah untuk uh, menjadi korban untuk dibunuh. Sangat mudah. Bisa bayangkan Daniel pada waktu itu menangis, berteriak-teriak, "Jangan! Jangan lepaskan saya dari dari mama saya." Dan dia diambil dengan kasar dan harus berjalan kaki ke Babylon. Dari Yerusalem, kurang lebih dua, dua hari dia harus berjalan. De panas kepanasan, dingin kedinginan, dan bersama dengan hatinya yang begitu sedih, dia dibawa. Dan bersama dengan dibawanya Daniel ke Babylon, maka umat yang disebutkan dengan umat Tuhan, Yerusalem hancur, iman yang hancur, agama yang hancur. Itulah umat Tuhan yang sedang mengalami kehancuran pada saat itu. Tetapi kita ketahui bahwa ketika Daniel sampai di sana dalam dalam Daniel pasal 1 diceritakan Daniel uh, tetap setia kepada Tuhan. Walaupun dia punya kesempatan untuk hidup bebas sebagai seorang anak muda di kota metropolitan, uh, termegah kota termegah pada zaman itu yaitu Babylon. Dia ditawarkan berbagai makanan-makanan terenak, ditawarkan pola hidup yang sangat mewah tapi dia berketetapan untuk tetap menjadi umat Tuhan. setia kepada Tuhan. Dan karena Daniel setialah, maka di maka mimpi kepada Nebukadnezar ini dinyatakan. Untuk apa Saudara untuk memberitahu kepada Daniel. Dan untuk Daniel beritahukan kepada sesama umat Tuhan. Bahwa Tuhan punya rencana. Tuhan punya perhitungan yang jelas. Kehancuran umat Tuhan tidaklah selama-lamanya. Saudara, kalau saudara sedang mengalami kehancuran, bisnis Anda berantakan, keluarga Anda mungkin sedang kebingungan, Anda sedang tidak tahu, Anda frustrasi, saudara. Saudara, percayalah. Apakah itu karena kesalahan saudara mungkin? Ataukah itu karena kesalahan orang lain? Ataukah oleh karena bencana? Saudara, Daniel 2 ini berbicara kepada Anda. Karena ada umat Tuhan di Babylon, maka Daniel 2 ini dinyatakan. Ini dinyatakan karena untuk umat Tuhan. Untuk umat Tuhan. Baik, kita lanjutkan. Maka mereka pun Daniel menghadap raja meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna kepada makna kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan itu kepada Hananya, Misael, Azaria, teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah, semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Jadi, saudara Daniel minta dia menghadap raja. Oke, okay, saya punya Tuhan dan saya bisa berkomunikasi dengan dia. Beri waktu untuk saya menghadap kepada Dia, dan raja memberi waktu, dan Daniel berdoa. Saudara, doa adalah hal yang sangat penting. Orang mengatakan, if you don't know what to do, you know what to do. Artinya, kalau hidup Anda sedang mengalami kesulitan, Anda tidak tahu apa yang Anda harus lakukan, maka sesungguhnya Anda tahu apa yang Anda harus lakukan. Apa? Berdoa. Berdoa. Karena Daniel Ketika para ahli kebingungan, jagoan-jagoan, kacau, frustrasi, Daniel berdoa, dan dia dapat menemukan jalan keluar atas masalah itu, saudara kita harus rajin berdoa, sehingga ketika kesulitan datang, maka kita tahu kita bahwa kita bisa berdoa. Ada banyak orang yang tidak biasa berdoa, tidak biasa berdoa. Sehingga ketika kesulitan datang, dia berdoa tapi tidak merasa yakin bahwa doanya itu berhadapan langsung dengan dewa-dewa yang tidak hidup di antara manusia menurut bahasa daripada orang-orang kastini itu. Biasakan berdoa dan Anda akan menemukan bahwa berbagai kesulitan bahkan yang paling mengerikan sekalipun akan dapat teratasi. Kemudian diceritakan Daniel menghadap raja kembali karena diceritakan kita tidak baca ayat-ayatnya tapi diceritakan bahwa Daniel bertemu Daniel berdoa dan Tuhan menyatakan kepada Daniel mimpi itu. Kemudian ketika Daniel bertemu dengan dengan raja Nebukadnezar yang sedang curious, sedang resah, dia belum temukan jalan keluar terhadap masalah ini, dia sedang masih kebingungan. dari satu segi dia stres, oleh karena dia harus membunuh orang-orang kepercayaannya. dari satu segi dia tetap stres, oleh karena mimpinya belum di, belum terungkapkan. maka ketika Daniel datang dengan agak kurang yakin bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Sanggupkah engkau? Kamu masih muda, karena itu mungkin Daniel umurnya baru 20 tahun, saudara. Daniel ditangkap itu 17 tahun. Dan kemudian tahun kedua kurang lebih 2 atau 3 tahun setelah itu dapat mimpi dan saudara. Baru 20 tahun. Jangan anggap enteng sama anak muda, saudara. Jangan anggap enteng. Mereka, kalau mereka berserah kepada Tuhan. Mereka bisa melakukan apa yang kita, orang-orang yang sudah tua ini tidak bisa lakukan. Dorong orang-orang muda. Bekerja sama dengan mereka. Bahkan kembangkan mereka. Arahkan mereka. Karena kalau mereka tidak kita arahkan, mereka akan menuju kepada potensi yang menghancurkan kepada negara, bangsa negara, ataupun kepada kehidupan kita juga. Arahkan mereka. Daniel, anak muda yang luar biasa. Bisa enggak kamu? Saya masih ingat di dalam buku uh, Nasihat Paulus kepada Timotius. Jangan... Uh, apa itu. Jangan di ya jangan kamu biarkan dirimu dianggap enteng karena kamu masih muda. Oke? Okay? Inilah yang terjadi. Kemudian Daniel menjawab, katanya kepada raja, "Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu dan ahli nujum." Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku, Raja Nebukadnezar, apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Jadi Daniel bilang, saya sudah bertemu dengan bos saya yang di surga. Saya selalu bertemu dengan dia dan kali ini saya bertemu untuk permintaan khusus tentang mimpi raja. Dan memang Cuma dia yang bisa memberikan jalan keluar. Kemudian, uh, saudara ada banyak dunia ini sedang di dalam kebingungan. Sudah enam bulan, beberapa hari yang lalu enam bulan pandemi virus corona di Indonesia. Kapan akan berakhir? Kapan akan berakhir? Ini pertanyaan yang tidak 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 bisa dijawab. Sudah ada. Usaha untuk me, me, me apa, meramal. Sudah sempat ada yang meramal, oh ini pada bulan April akan selesai. Para ahli, saintis, ITB, UI, ataupun berbagai yang akan berakhir pada bulan Juni. Tidak berakhir, saudara. Dan bahkan sekarang semakin tidak akan berakhir. Nampaknya kita harus hidup bersama-sama dengan virus corona. Dengan kehidupan, cara hidup, pola hidup, gaya hidup yang baru. Ataupun yang sempat disebut sebagai new normal. Tidak ada kepastian. Saudara, ada kepastian akhir daripada virus corona. Kita belajar Daniel pasal 2. Ya Raja Tuanku melihat suatu penglihatan. Yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi berkilau-kilauan luar biasa. Tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendasyatkan. Jadi eh, Daniel menyatakan bahwa ketika Nebukadnezar sedang tertidur, maka raja benar-benar melihat patung yang dahsyat. Saya bisa bayangkan Nebukadnezar sadar. Saudara, ada orang bilang bahwa bahwa Nebukadnezar itu lupa tentang mimpinya. Bisa juga, tetapi dia tidak lupa-lupa amat. Dia tidak lupa sama sekali. Dia hanya, uh, dia tahu ada mimpi, ada berkas-berkasnya, tapi dia tidak ingat secara tajam mimpi itu. Tidak ingat secara tajam. Padahal itu sudah berulang-ulang datang kepada dia. Dan uh, ketika Daniel menjelaskan kepada dia, tentang mimpinya itu maka dia mulai ini dia dia mulai terengah-engah bilang ya benar benar dan kemudian dia katakan adapun patung itu kepalanya dari emas tua dada dan lengannya dari perak perut dari pinggang dan pinggangnya dari tembaga sedang pahanya dari emas dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, wow, benar, benar. tapi permohonan daripada Nebukadnezar adalah bukan hanya mimpinya, tetapi artinya, tapi belum, belum selesai diterangkan oleh Daniel. sementara Tuanku melihat nya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk jadi patung yang besar itu hilang musnah dan kemudian oke okay, dan dia katakan itulah mimpi raja dan inilah artinya Daniel 2.34 mengatakan, Tuhankulah kepala yang dari emas itu. Wah, sungguh membanggakan bahwa dia adalah kerajaan emas dan kepala. Dan tahukah saudara, Nebuchadnezzar adalah seorang raja yang eh, sangat ambisius. Dia membangun kerajaan yang besar dan yang sangat megah, dan dia merasa bangga dengan bangunan itu. Bahkan, saudara, dia tidak mau uh, kerajaan ini berakhir. Dia mau kerajaan ini akan terus ber berkelanjutan. Kerajaan Babylon dikenal sebagai kerajaan emas. Karena kenapa? Karena emas memang kalau di dalam penggalian arkeologi emas itu ditemukan di mana-mana di Babylon. Ditemukan dalam penggalian itu bahwa banyak emas. Dan yang menarik, tembok-tembok mereka itu di, di, ada berbagai gambar-gambar yang warna-warni yang indah. Dan di batu-batu e, bata yang berwarna-warni itu di setiap batu itu ada nama Nebukadnezar. Anda lihat betapa uh, apa namanya dia begitu memfokuskan kebanggaan dirinya dan dia merah, dia menginginkan uh, supaya dia ini akan selama-lamanya dia sangat narsis sangat narsis dan dia ingin bahwa kerajaannya akan selama-lamanya berkuasa. Tetapi saudara Babilon di dalam sejarah hanya berkuasa dari tahun 605 Sampai tahun 539 sebelum masehi kerajaan itu tidak berkuasa selama lamanya dan ini adalah satu kabar yang sangat penting bagi bangsa Israel bagi umat Tuhan pada waktu itu pada waktu Daniel melihatnya Daniel langsung connect oh ini dia Babilon yang sudah menangkap kami yang sudah mau yang sudah mengapa namanya menawan kami Kerajaan ini tidak akan terus menerus berkuasa. Tidak akan terus menerus berkuasa. Berikutnya, tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Saudara, ini berbicara tentang kerajaan eh, dari kepala emas, kemudian kepada tubuhnya, badannya itu perak, menunjukkan bahwa... Kerajaan emas Babylon itu akan berganti dengan satu kerajaan yang lain, dan memang benar kerajaan ini dihancurkan, menghancurkan Babylon dan media Persia pada tahun 539 berkuasa. Dia berkuasa dan sangat menarik, saudara, oleh karena munculnya media Persia ini pun sudah didemuatkan oleh Alkitab. Kalau kita mundur ke dalam buku Yesaya, Yesaya pasal 44 ayat eh, 27 dan 28 dikatakan, Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang kores. Dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun dan tentang bait suci baiklah diletakkan dasarnya. Jadi Daniel bisa teringat, wah ini berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Yesaya kurang lebih 100 tahun sebelumnya saudara. 100 tahun sebelum mimpi Nebuchadnezzar ini sudah dinyatakan bahwa akan ada tokoh yang bernama Kores. Dan benar, Kores, Koreslah jenderal panglima yang memimpin media Persia menghancurkan Babylon. Padahal Babylon pada waktu itu tidak mungkin dihancurkan. Temboknya sangat kuat berlapis dua. Masing-masing tembok itu bisa masuk mobil berjalan. Karena begitu tebalnya dan tinggi. Dan makanan begitu banyak kalaupun mereka dikepung oleh tentara-tentara musuh. Babylon ini mereka bangga mereka akan bisa hidup bahkan 50 tahun dengan makanan yang ada di dalam mereka tidak perlu ketakutan kalaupun dikepung oleh musuh yang hebat sekalipun tetapi Alkitab menubuatkan bahwa Yerusalem akan dibangun kembali bahwa Bait Suci akan dibangun kembali dan Yesaya 45 ayat mengatakan, Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kurapi, kepada Kores. Saudara, Kores pada waktu itu belum lahir. Tapi namanya sudah disebut di dalam Alkitab. Itulah sebabnya benar apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sebelum engkau kubentuk dalam tangan dalam kandungan ibuku, ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau dilahirkan, aku telah mengenal namamu. Itulah dalam Yeremia, pasal 1 ayat 5, dan juga di dalam buku Yesaya, pasal 59 ayat 1 sampai 3: "Tuhan mengenal kita, bahkan nama kita sebelum kita dilahirkan, ketika kita dibentuk dalam kandungan ibu kita." Kores buktinya. Namanya sudah disebut 100 tahun sebelum dia lahir. Menjadi seorang tokoh yang hebat. Dan itulah kerajaan Medo-Persia akhirnya berhasil mengeringkan laut ataupun mengeringkan sungai Efrat dan kemudian pada waktu mereka menyusup pintu-pintu sungai itu tidak, ter, tidak terkunci dan mereka dapati tentara-tentara Babylon sedang mabuk dan dengan mudah Babylon hancur. Kemegahan Babilon yang dibangun oleh Nebukadnesar berakhir begitu saja. Buatan Alkitab begitu pasti, tetapi kemudian setelah kepala emas, kemudian badannya, perak, dada perak, kemudian pinggangnya adalah tembaga. Apa artinya? Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi, ini berbicara tentang Yunani tentang Yunani yang pada tahun 331 mengalahkan akan media Persia. Media Persia pun berkuasa tetapi pada tahun 331 mereka berakhir. Kekuasaan mereka direbut oleh kerajaan Yunani. Dan ketika itu kerajaan Yunani dipimpin oleh Alexander yang Agung. Dan kemudian apalagi tentang kaki. Apa itu? Roma eh, dalam kerja Daniel 2, 40, sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu seperti besi yang menghancur luluhkan maka kerajaan itu akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya saudara ini menggambarkan adanya satu kerajaan yang mengerikan saudara lihat dari emas, perak, tembaga kemudian besi. Menunjukkan bahwa kerajaan demi kerajaan silih berganti, tapi ada penurunan kualitas moral dari emas, besi, emas, perak, tembaga dan makin murah yaitu besi. Makin murah menunjukkan moral menuju kepada akhir zaman itu akan semakin rendah semakin tidak berharga. Pada saat yang sama, kerajaan itu akan semakin keras dari emas lebih lembek daripada perak, perak lebih lembek daripada tembaga dan kemudian tembaga lebih lembek daripada besi. Besi yang paling keras menunjukkan ke kekerasan yang akan terjadi dan memang Roma yang muncul pada tahun 168 ketika mengalah, mengakhiri kerajaan daripada Yunani Roma adalah satu kerajaan yang keras, kasar. Tentara Roma dikenal paling kejam, dan kita tahu bahwa di zaman Romalah, pembunuhan yang paling sadis ditemukan yaitu dengan pembunuhan melalui salib. Orang yang dianggap jahat tidak disukai oleh Roma, disalibkan, dan itu adalah satu cara kematian yang. Paling siksa, paling siksa oleh karena Anda mati perlahan-lahan, perlahan-lahan darah, perlahan-lahan menetes, tidak langsung banyak, perlahan-lahan menetes. Anda harus bernafas, menarik nafas dengan bertumpu kepada luka di tangan, di kaki, menarik nafas. Begitu sakitnya. Dan kekerasan daripada uh, nebukad, uh, daripada kerajaan Roma ini dirasakan oleh Yesus ketika dia mati di kayu salib. Tapi itulah kerajaan Roma kemudian berkuasa. Pada, uh, tetapi kerajaan itu tidak terus berkuasa. Seperti Tuhan kulihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang priuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi dan memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang Tuhan kulihat, besi itu bercampur tanah liat. Jadi, kerajaan yang berikutnya adalah terpecah. Kerajaan yang menuju kepada akhir zaman adalah kerajaan yang tidak ada superpower-nya. Semua kerajaan itu terpecah-pecah, khususnya yang di Roma, khususnya yang di Roma, kerajaan yang terbagi-bagi. Saudara, ini adalah satu nubuatan yang sangat luar biasa. Kita lihat. Uh, susunan daripada uh, mimpi Nebuchadnezzar. Babylon, Meda Persia, Yunani, Roma dan kerajaan yang terbagi-bagi. Dan itu terjadi dengan pasti. Terjadi dengan begitu penuh keyakinan. Para sejarawan ahli sejarah mereka mengakui. Tetapi mimpi ini bukan nesar diterangkan oleh Daniel bukan berakhir begitu saja. Dikatakan, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Akan ada satu kerajaan, saudara, yang tidak akan berakhir. Itulah kerajaan batu. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Saudara, akan ada satu kerajaan yang akan datang. Kerajaan itu adalah kerajaan daripada Yesus Kristus. Dia adalah kerajaan yang akan dibawa oleh Yesus mengakhiri segala kerajaan yang lain. Kenapa? Oleh karena ada umat Tuhan di atas muka bumi ini. Saudara, kenapa mimpi ini penting? Pertama, oleh karena mimpi bila Desar, bukan dasar bukan mimpi-mimpian itu adalah mimpi yang memang ada artinya. Nebukadnesar itu tahu. Yang kedua, kenapa? Mimpi Nebukadnesar adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Allah yang tidak bisa dikomunikasi yang orang lain tidak bisa berkomunikasi, Anda dan saya bisa berkomunikasi. Yang ketiga, mimpi Nebukadnesar itu diberikan untuk Daniel, untuk diberitakan kepada umat-umat pada zaman itu. Karena ada umat Tuhan di Babylon yang sedang tertawan. Dan yang keempat, yang terakhir. Mimpi dasar itu diberikan untuk Anda dan saya. Karena di bumi ini ada umat Tuhan. Tuhan mau kasih tahu bahwa dunia ini mungkin penuh dengan kesusahan. Ada kekuasaan-kekuasaan yang kelihatannya tidak berakhir. Bahkan kekuasaan kerajaan daripada uh, uh, kerajaan uh, virus corona itu juga akan berakhir. Karena kerajaan batu, kerajaan Yesus Kristus akan datang mengakhiri segala kekuasaan-kekuasaan yang jahat dan membawa kepada kekuasaan yang terindah. Maukah saudara percaya kepada Tuhan? Maukah saudara mengharapkan hati kepada Yesus Kristus? Karena Anda adalah umatnya dan Yesus mau menjemput Anda bagi dia. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan oleh karena Tuhan adalah Allah kami. Engkau mau berbicara kepada kami menyampaikan satu mimpi Nebukadnezar yang relevan bahkan bagi kehidupan kami sekarang. Kami yang hidup di kerajaan jari-jari kaki, kesusahan tidak kalah susahnya, ketidakpastian tidak kalah meresahkan, kebingungan tidak kalah menghancurkan seperti di zaman Daniel bahkan semakin parah. Tetapi terima kasih ada pengharapan di dalam Yesus. Kami akan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan karena tidak selama-lamanya kejahatan, kesusahan, penderitaan ini akan berjalan. Orang yang menjadi umat Tuhan akan menempati satu kehidupan yang kekal. Ketika Yesus mendirikan kerajaannya bagi kami dan kami sekarang siap untuk menjadi bagian daripada kerajaanmu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Michael Palar. Kita yakin dan percaya bahwa pelajaran yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kita semuanya. Di mana tadi kita sudah mendengarkan pelajaran bahwa masa depan diungkapkan sudah sejak zaman dahulu kala. Untuk itu saudara-saudaraku yang kasih dalam Kristus, dimanapun saja kita berada, pastikan bahwa besok malam kita kembali akan mengikuti acara ini. Dan saudara-saudara kami juga mengundang, agar kiranya kita juga boleh mengajak teman kita, atau mungkin saudara-saudara kita, untuk boleh mengikuti uh, pembelajaran Alkitab secara online ini, baik lewat Zoom meeting, Facebook, dan juga YouTube. Topik pembahasan besok adalah cara kedatangan Kristus kedua kali. Ini pun satu topik yang sangat berharga untuk kita semuanya, untuk boleh kita ikuti bersama-sama. Untuk itu, sekali lagi pastikan bahwa besok malam jam 7 malam kita akan kembali mengikuti acara belajar Alkitab interaktif secara online ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kita semuanya. Selamat malam. Tuhan memberkati.